ku bisa menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi juita kala cinta mendura. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa panah asmara, mengapa sabda alam berjuang satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nara asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa kali dan ratna yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak berpesona, wahai angin malam, bantu aku merupiah alam. Meskipun kidung ini berlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu bijak hatimu. Semuanya cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan darah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa galiran ratna yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Alan. Ternyata cinta di hadapan hatimu hanya kesedihan lain. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan darah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan ratna yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan darah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa galiran ratna yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Bakso kuah, makan bakso, wah. Luar biasa, Pi. Jos. Loh, warungku hari ini kedatangan konco-konco dari... Saka ngendi? Dari SMP piye ta? Karungmu saiki iso ngene iki. Mergo kanca-kanca saka SMA Don Bosco. Iki SMA Don Bosco iki jajare sekolahanku. Sekolahanku mbiyen kene Don Bosco, kene sekolahanku. SMA Don Touch Me. Jajare. Don Touch Me. Ya. Oh. Wes jan-jan. Elak tenan. Ini tadi lagunya apa? Ini lagunya judulnya Chrisye dari Diskoria. Apa? Apa? Ini lagunya judulnya Chrisye dari Diskoria. Wow, Chrisye dari Diskoria. Nek aku tumidi dari Semarang. Oh iya. Saya tumidi. Dibuat lagu sekalian. Kenapa? Dibuat lagu sekalian deh. Loh, ayo buat no. Oh iya, buat kayak itu. Loh, kok malah calon-calon. Wah, keren tenan ya Lek ya. Apik tenan. Iki alat musik apa iki kaya ngene iki? Gitar namanya. Gitar. Keyboard gitar. Oh, keyboard gitar. Oh ya elok macam-macam ya. Iki koyo sing didol ning pasar-pasar ngono ya. Tahu ngerti tak? Kok iso didol ning pasar-pasar iki apa? Ya ngene iki bentuke. Ya ora ya. Kowe iki tau kok nek aku koyo ngono lho. Kae lek sing iso murup-murup ngono kae. Heeh. Kowe aja kerep dolanan kuwi. Lha napa? Engko ndak kiting ngene iki. Wah iki jajak Mas ya suwe-suwe kiting lek. Mula aja kerep-kerep. Mula aja kerep-kerep Mas, engko ndak kiting. Oke, tak ingatkan kepada teman-teman yang mau gabung di warung bakso kuah seperti teman-teman dari SMA Don Bosco ini bisa banget. Caranya tinggal WA ke nomor 0858 4841 9454. Iya. Ya bener tak? Iya bener. Kok kowe ragu ngono ta? Ragu ae. Nek kowe ragu ya aku ndak ragu. Walah Lek, lha kowe iki apalanmu beda lho. Ya wis. Langsung WA aja, langsung hubungi engko awake dhewe gayeng-gayengan ning kene. Iya. Ada syarat khusus ora Lek ben elu bakso kuah iki? Syarat khusus. Syaratnya tinggal kirim video aja. Bakat-bakat apa yang dimiliki sekolah dari teman-teman. Nanti akan dihubungi langsung oleh pihak TVRI. TVRI nanti datang ke sana. Datang ke sana lho. Datang ke sana apa? Iya. Lho piye ta? Niliki langsung iki layak ora tampil ning TV ngono to Le. Oh iya ya. Kayak teman-teman dari SMA Don Bosco luar biasa. Ya Allah. Iki habis ini mau ada apa lagi nih? Nyanyi lagi? Iya, mau nyanyi lagi. Masa mau ngedance? Lagunya. Lagu ambyar. Wah, ndak tak ngelungkokke meneh iki. Nek ambyar. Oh, ngono kuwi. Iso ngene iki. Lah apa lagune apa? Lagune apa? Kartonyono. Kartonyono. Iya. Kartonyono ki apane Karto piye? Oke, sapa sing nyanyi sapa? Kamu lagi? Iya, saya lagi. Laris mencah iki. Lho, apa-apa iso kok. Oke, kita sambut bersama apa mau? Kartonyono medhot janji. Kartonyono medhot salah. Kartonyono medhot janji. Ngono. Piye? Kartonyono medhot. Kartonyono mau nontal ning ngono. Kartonyono rong sasi ya, orang ini iki. Kartonyono medhot janji oleh teman-teman dari Don Bosco. Kartonyono ning awi medhot janjimu. Ambruk cakakku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah blenjing. Sudah aku bilang, jangan kejar-kejar aku. Kamu masih anak sekolah. Aku sudah miliknya. Ah, jangan begini. Kalau lu ingin dia apa loh? Loh, dia ngoyak-ngoyak aku, kok bisa ngoyak-ngoyak ini? Tadi dompetnya ditaruh di mana? Rumah samu aku copet. Lah kok dioyak-oyak ini ngomong? Ada yang hilang gak? Dia mengutarakan mencintaiku. Padahal aku milik Bu Heni. Cilaka iki. Aku adalah... Ini berapa? Satu. Ini... Loh, harganya saya genep loh. Blawur. Enggak. Apaan yang iso? Masa mengutarakan cinta karo wong kaya ngene iki? Salah orang kali. Kali salah orang. Loh, ini belajar teater. Oh, belajar teater. Jadi yang namanya seni itu kan mencakup apa saja, tidak hanya seni musik, ya tak? Ada teater, ada tari. Nah, ini neng SMA Don Bosco itu selalu difasilitasi. Wow, luar biasa. Mesti masuk. Korek sok ibu. Tak gagas, tak ceritani ya. Teman-teman ini kan ini adik kelasku semua ini. Lho. Adik kelasmu ki? Weh, aku ki biyen lulusan Don Bosco ya. Oh, biyen sekolah, Lek. Sing bangun Don Bosco ki sapa? Sapa? Tukang bangunan. Rumangsane sapa? Saiki arep glelek. Sapa? Nenek moyangku ya Allah. Ora, aku tukang bangunan. Aku ki nang Don Bosco ki 3 tahun. Sekolah. Dodol bakso. Weh, iki dodol bakso, Lek. Tak patirkane ya, teman-teman ya. Bakso kuwi mbiyen wilayahku. Yang jual itu saya. Ning makhluk satu ini merampasnya dariku. Mbiyen baksoku kuwi gede-gede. Saiki baksone cilik-cilik to mingan. Kuwi jenenge minimalis. Saiki iki usume apa-apa minimalis. Kuwi ora minimalis, kuwi jenenge kuwi ngirit. Beda minimalis karo ngirit ki beda. Agene nek iki lahanmu kok tinggal minggat. Heh? Loh, aku jadi kepala sekolah Don Bosco saiki. Loh. Bu Heni. Loh. Oh. Bu Heni loh. Jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong. Bu Heni dulu mantan saya. Kok iso mantanmu? Mantan juragan. Oh. Mantan juragan. Aku mbiyen ki nyambut gawe nek mantan juragan nek dipampu. Bu Heni ki mbiyen raku. Heeh. Nek dar sepiring berdua. Lho, piye to? Bu Heni iki saking mesrane. Saking mesrane iki sepiring berdua. Oh. Nek Bu Heni dar ora entek, sing entek aku. Coba mulai kok dadi sing. Aku enggak ada yang tahu ya. Aku karo Bu Heni sebenarnya masih saudara. Belum tahu ya? Aku sama Bu Heni itu masih saudara. Jane mantan apa saudara? Saudara. Aku mau ketemu nang kono tak salami to. Bu Heni, saudara siapa ya? Loh. Kuwi jenenge ora kenal e. Loh, ayo saudara siapa? Berarti kan saudara. Lo tak jak ponakanku. Endi? Iki. Oh. Halo. Iki ponakanku. Ponakanmu ta? Ah, jenenge siapa? Yovita. Yovita. Oh. Ora apa jenenge ponakane. Ora apa-apa. Ponakanku ki akeh banget ya. Yo yo. Iki sakmene iki ponakanku kabeh iki. Ini ponakan saka bapak nak sanes. Dadi beda bapak, beda ibu. Lah njuk terus entuk ponakan saka ndi? Lah iya to. Iso. Ya meng kok menawa dhek butuh Lek. Kenalkan nama saya Lek Tukiran. Lek Tukiran, halo. Ini Lek Tumidi. Halo Lek Tumidi. Halo Lek. Halo. Itu tuh. Ayo sapa? Tulkiyem. Tulkiyem sering perapatan sing ngene-ngene kae ya. Saya Tumirah. Tumirah. Ha. Metu murah. Tumirah. Iki lho, aku sama anak-anak Don Bosco itu mau ditanya-tanya apa kegiatannya apa gitu loh yo. Mau yang mana ya? Yang mau jadi jubir siapa? Belo ini belo sini belo we. Oh. Ini namanya polem. Bukan belo. Kok iso lihat dulu namanya. Tegar. Iya. Belo dari mana? Tegar belo. Pinjemnya. Belo ini model polem, poni lempar. Enggak, ini sebenarnya itu rambut apa topi loh itu? Topi. Kayak kabaret lho nganggo. Ditanya-tanya yo ini yo. Kamu kok namanya Belo gimana ceritanya sih? Loh, dipanggil itu. Dipakai mic enggak apa-apa biar kedengeran tuh yang siapa manggil. Yang manggil? Ini Uria. Yang mana? Yang di. Yang mana? Wah, jombang cai loh. Wah, jombang cai loh. Yang poninya lempar juga itu. Kamu tahu namanya artinya Belo? Belo itu anak kerbau. Iya, Belo. Anak kuda. Anak kuda namanya apa? Belo. Belo. Kalau anak Belo namanya apa? Ah, salah. Enggak tahu toh? Anak kuda namanya apa? Anak kuda Belo. Anak Belo? Bukan. Anak Belo itu namanya cucu kuda. Iya. Iya enggak? Nah. Kata lo Belo? Iya. Ditanya. Iya. Belo kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Loh, seneng toh berarti ini. Enggak di sekolah. Kelas meeting berarti ini. Masih kelas itu. Bola seneng ya. Anak-anak sekarang ini kan prai jos. Oh ya, saya pesan untuk anak-anak Don Bosco semuanya harus diingat. Besok kalau kalian sudah lulus dari Don Bosco, jangan sekolah di situ lagi. Iya. Iya, usah dipeseni nek ngono kuwi. Loh, mbak menawa kepengen dadi dodol bakso ning ngono? Gini. Ora enak sih, harus manggil Belo. Jangan, Tegar. Tegar. Noleh nggak kalau dipanggil Tegar? Ya. Noleh. Bu guru, Pak guru manggilnya? Tegar. Tegar apa Belo? Pakai ini. Ini bukan di sini tapi di sini. Kelas 12. Tegar kelas 12. IPA, IPS. Oh, IPS. Terus kok nggak lagi persiapan ujian toh kok malah ke sini? Kok malah ke warung bakso kenapa? Tak kandake Bu Heni. Ini balas Bu, muridnya Bu. Bu Heni, Tegar bolos. Nek kokon prei, jos. Seneng kan bolos Bu? Ra apa-apa, gak apa-apa. Aku bolomu kok. Kita kan seusia ya, tenang aja. Kamu kelas 12 IPS. Ini teman-teman berarti IPA IPS juga atau IPS tok? IPS IPA. IPS IPA. Kar. Sini loh. Sebentar. Aku tak tanya ya, kamu itu ngomong pakai pulsa kok. Pak jawabnya IPS. Ya. Itu. Anak muda itu yang produktif gitu loh. Yes. Ngomong nganggo pulsa. Jangan di atas sini, nah gitu, segini aja, jangan ketut, nanti ketutupan kamera. Muridnya tua banget ini loh, muridnya Jan Bosco tua dewe ini loh. Udu. Kok tak kira muridnya ya? Udu, muridnya, murid kok semono, karena gurunya sepira. Muridnya brengosen. Lah ya. Kamu 3 tahun di sini ada ikut ekskul nggak di Don Bosco? Ya udah, kamu 3 ya udah pakai ini pasti kejawab. Kamu 3 tahun ini pernah absen. Salah, kamu bolos. Enggak salah, kamu tanyanya bukan gitu. Salah, gimana? Susah. Gini toh, gini sekalian toh. Iso basa menungso ora to bocah iki. Iki wong sing sumek banget ya ngene iki. Lah iya. Udah aku tanya baik-baik lho, Lek. Gimana? Udah dandan cantik tanya baik-baik kok nggak dijawab. Kenapa? Geragi. Duh, nggak apa-apa. Ya udah. 3 tahun nggak ekskul. Nah, 3 tahun absen nggak. Ya, absen masuk sekolah toh, apa 3 tahun. Bener, masa guru ada ndak di sini? Nah, ada wali kelasmu ada ndak? Ndak ada. Oh ya, berarti sekarang kamu bisa jujur. Kamu 3 tahun. Dari masuk sama bolos banyak mana? Banyak masuknya loh. Betul, tenan. Kamu ranking berapa sekarang berarti? Tahu. Dari ini ya. Gak ada ranking sekarang, kok masak gitu, mending aku ya berarti. Paling terakhir paling. Enggak. Nek terakhir apa-apa, malah entuk okeh. Nek terakhir entuk okeh. Lu iya biasanya nek terakhir entuk okeh. Turahan ya. Iya ora turah. Terus gini. Masa kamu nggak ekskul? Padahal kan di Don Bosco kan lapangan sepak bolanya gede banget kan ya? Iya, padahal kan pasti cowok-cowok dia itu ekskulnya kan sepak bola lapangannya kan luas sekali. Dia itu ikut ekskul. Ikut apa? Yang motoli rumput itu. Bener Bu ekskul. Bu ekskul. Heeh, jadi sikile dicekel terus ya. Gini ya udah wes. Kok kamu nggak mau jujur kenapa? Padahal Don Bosco itu kan sekolah yang sangat tua sekali, banyak sekali peminatnya, semua mau ke sana. Terus kamu masuk pas ke IPS itu memang penjurusan kamu milih sendiri berarti. Yeah. Bagus dong. Terus nanti kalau lulus kuliah kamu mau jurusan apa nih? Bakul bakso. Manajemen bakul bakso. Kan keren gitu. Loh kok guyu? Sumpah banget lah. Lah ya sumpah banget ini. Gue guyu kok mutah-mutah aja. Aku bingung, aku mau takon apa gitu. Saya mau nanya, kok kamu gitu. Coba dijawab gitu loh. Kan aku pakai bahasa Indonesia atau bahasa lain ada. Kamu pakai bahasa apa biasanya? Bahasa Jerman. Enggak bisa kuwi bahasa Jerman. Lek Tukiran sing sakit bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Aku mundur dulu. Mungkin ada murid lain gitu loh. Kamu ada ekskul bahasa Jerman? Wah, tukang ngarang itu ya. Ngapusinan gue. Itu dong terus ngimpi. Iya iki. Ya udah kamu duduk dulu sana. Ya. Sini tak panggil siapa namanya? Tasya. Tasya nih cantik nih. Tasya cantik. Kok aduh-aduh ngomong aduh-aduh. Elek umur ta lek. Kaya mantanku. Sini Tasya. Kok semua kayak mantannya Lek Tukiran. Mantan juragan. Oke, Tasya di sini. Selain nyanyi ini kan kamu nyanyi berarti ekskul ya? atau ada. Dari kelas 1, dari kelas 10. Dari kelas 10 ya. Dari kelas 10 memang langsung ekskul band berarti. Atau ekskulnya apa namanya? Iya, ada ekskul band juga. Kalau biasanya tapi yang mau nyanyi gitu ada choir juga. Oh, tapi kamu ikut dua-duanya juga? Enggak, aku malah ikutnya lain. Loh, ikut apa? Iya. Jadi kan. Terus ikutnya apa? Ini mau ikut tata boga. Oh, itu ekskul bukan mata pelajaran. Bukan mata kuliah. Mata pelajaran. Oh, sorry. Ekskul kok bisa? Iya, bisa. Karena kan kalau aku sendiri belajarnya dari luar. Luar negeri apa luar planet? Cuma di Don Bosco sebenarnya juga ada. Luar negeri apa luar planet? Luar planet. Oh, luar planet. Oh iya. Jauh. Oke. Ya udah. Ini mau nyanyi lagi, mau nyanyi lagi. Iya, mau nyanyi lagi. Nyanyi lagunya apa? Ini lagu ciptaan teman saya sendiri. Wow. Namanya siapa? Alan. Oh ya, Alan, teman-teman, Alan ini sudah berhasil menciptakan lagu ya? Iya. Sudah punya album, diproduksi sendiri, dijual sendiri, didengarkan sendiri. ya. Ya. Ayo lagunya silakan, ayo Alan, lagunya apa? Judulnya Cinta dan Luka. Wow. Anak sekarang mah cemen. Bikin judul lagu yang apa gitu loh. Judulnya apa? Cinta dan Luka. Cinta dan Luka. Dari Alan sendiri. Dari Alan sendiri. Oke, Cinta dan Luka. Coba kayak apa? Kita doain. Kayak apa? Oke, kita sambut bersama Cinta dan Luka. Ku buang semua catatan ini. Haruskah ku hilangkan kenangan ini? Haruskah ku akhiri kisah yang indah ini untuk kisahmu yang lain? Cinta seakan tak pernah musnah. Ternyata luka yang hanya kau berikan saja. Seolah cinta ini hanya satu-satunya. Apakah ini setia TVRI. Allah, ibu. Piro-piro, saya kelasnya. Hei, yakin niat golai apa ngemis? Ya sembari menyelam minum air toh. Yuk diberikan nganu semangat dulu. Bakso kuah, makan bakso, hura hura. Di sini dulu ya, kamu tadi goyangannya keren banget ya. Anak modern dance apa? Goyang mau iki mau, goyang. Oh, takutnya gempa bumi lagi. Gitu. Kamu namanya siapa? Verena. Verena. Oh, Verena. Oh iya, lupa. Ya. Pakai ya. Enggak nyetrum kan? Enggak nredeg toh? Enggak, coba sebentar dipegang. Oh, enggak nredeg. Enggak, jangan. Enggak apa-apa. Verena. Oh, enggak keluar suaranya. Bawa 4 boleh kok, bawa 4. Jadi mic-nya banyak gitu loh. Kanan kiri. Boleh. Mana satu lagi? Loh, enggak apa-apa. Minta dia enggak apa-apa. Boleh kok dikasih aja. Nah, kan bakso kuah baik. Yang punya lapak siapa? Oh iya. Boleh. Oh, boleh kan enggak apa-apa. Iya. Masih ada lagi. Boleh. 12 apa ini? Apa-apa boleh semua. Boleh pokoknya. Sini aja. Verena, aku ngapain pakai ini? Satu. Kelas 11 IPA. Nah, kamu kalau misalkan di Don Bosco itu masuk sekolah jam berapa sih? Jam 6.55. Jam 6.55. Ini 12 IPA, 11 IPA. Kimia masih susah enggak? Banget. Bu, kimia susah, Bu. Anaknya curhat, Bu. Banyak yang menderita, Bu. Kenapa susah? Kenapa? Karena banyak. Oh, karena apalan. Tapi kalau misalkan guru kimianya ngajar gimana? Tidur. Oh, enggak tidur. Enggak. Enggak. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Bu Ririn. Ada enggak di sini? Enggak ikut. Tapi nilai kimiamu bagus kan? Oke lah. Oke lah. Oke lah tuh berapa? Iya, enggak bagus-bagus banget, enggak celik-celik banget. Aman. Piye kuwi? Ini menandakan kalau dia itu sebagai siswa anu apa namanya? Yang apa adanya. Baik-baik enggak baik-baik banget. Jelek enggak jelek-jelek banget. Enggak apa-apa, anak muda sekarang harus gitu kan, harus jujur. Sesuatu yang berlebihan kan enggak baik. Betul, berlebihan enggak baik. Pinter bocah saiki. Pinternya alasan deh. Kok iso loh? Berarti kamu enggak tadi kan katanya enggak ada ranking. Itu kenapa sih kok enggak ada ranking? Mungkin biar nggak iri ya kali ya. Biar nggak iri. Kalau temennya rankingnya lebih tinggi kan iri sama temennya. Oh gitu. Terus diketahui loh. Kumurnya sejutrek. Kurangnya dari jetrek. Kuwi lah zamanmu to, Lek. Aku ben ana murid sing pintar kono sirik ya, Ben. Terus mbok ketaki ngono kuwi. Wah, enggak. Ini betul ini pengalaman. Masih ada pelajaran apa suka menjawab itu enggak? Masih ada ya? Menjawab yang bisa pilihan ganda. Lah aku mbiyen nek lungguh ning mburi sing murid pinter dhewe. Dadi misalnya jawabane apa ngono tak delok tangane angger ngene. Oh ah. Engko nek nyorene C. Oh C. Dadi lungguh ning mburine wong murid pinter kuwi dadi pinter awake dhewe. Kuwi jenenge nyontoh pergerakan tangan. Pinter membaca pergerakan tangan ini. Oh, tenan. Nah, terus gini. Aku tadi nanya apa sih? Oh, kimia ya. Nah, kimia, biologi, fisika, terus yang eksak matematika dari 4 itu kamu yang paling susah. Semuanya susah. Semuanya susah lah. Kenapa masuk IPA? Ini sekolah. Kalau mau nggak susah di rumah. Selain sekolah kamu ngapain aja kegiatannya? Organisasi. Organisasi. Oh, OSIS. Jawab terlalu bernafsu. Lah iya. Aku bakso mak. Kesemangatan ya. Kesemangatan ya. Terus ntorong mangkok terus semangat banget. Bakso bakso kuah makan wah. Bareng ntorong mangkok nyusu-nyusu. Enggak apa-apa ya, sabar ya. Enggak apa-apa, memang kayak gitu kok. Lek gue memang kayak gitu. Suka gitu kok kita. Memang orangnya tuh memang baik sebenarnya. Sebenarnya Lek itu baik. Baik sudah jinak gitu. Sudah disuntik rabia saya. Kamu ini kelas 11 ada ikut ekskul gitu nggak? Di sini juga apa? Ekskul apa? Tatap Boga kayak Kak Tasya. Kenapa? Kenapa sih sama tatap Boga? Apa? Ada apa? Salon penjual bakso. Tapi kalau di tatap Boga apa di tatap Boga gitu terus nggak ini bakso tau? Nggak ngerti ku main kue. Udah disuruh bikin bakso juga? Loh, piye? Mau ikut ekskul juga, Lek? Nanti ikut Lek Tukiran. Nanti tak privat bikin bakso. Baksonya Lek Tukiran itu menggemaskan. Kok bisa menggemaskan? Loh, dagingnya. Loh, kualitas dagingnya yang dicari itu kualitas daging nomor 1. Pakai daging apa? Daging apa, Lek? Ya daging sapi apa daging menungso? Ya pakai daging sapi. Menul-menul nih Lek bakso nih. Heeh. Kok menul-menul iki bagian apa, Lek? Biasanya daging sapi bagian apa? Sing iso menul-menul ngono. Biasanya bagian apa, Lek? Bagian daging sapi sing menul-menul. Kuwi sing iso dinul-nul. Iki apa? Dinul-nul. Bagian daging sapi sing iso dinul-nul. Contone apa, Lek? Nul-nul menu. Nah. Kuwi bagian gol nul menu. Nah. Kuwi bagian sebelah ngendi? Aku ora ngerti jenenge ning ngerti nggone. Kuwi kudune diduting. paha dalam. Oh, paha dalam. Paha bagian dalam. Ada paha dalam, paha luar. Jadi yang dalam itu karena seratnya dia lebih kenyal, jadi buat daging bakso lebih sip. Nul-nul dul. Nul-nul dul. Mengko tak nul-nul. Kon njaluk tak nul. Matur nuwun. Yo. Nggak ada atau bagian nul-nul dul itu nggak ada. Mulai kapan memang rencananya ekskulnya tuh? Belum tahu sih, belum dapat kabar dari sekolah. Nanti di WA ya, nanti di WA. Ya udah, terima kasih. Silahkan duduk kembali, Verena. Aduh, udah jam segini. Sebenarnya masih pengen makan bakso lagi ya? Iya. Gimana dong? Masih mau nambah? Masih mau nambah. Nambah berapa? Nambah berapa mangkok? 5. Ojo lali bayar loh. Nambah kok 5 gitu. Situ kukut, Lek. Situ kukut. Tapi ora apa-apa, tak ingat kan? Bagi teman-teman yang mau gabung di Bakso Kuah bisa. Bisa banget. Caranya tinggal WA. Ya. WA kemana? WA ke nomor 085 08 48 48 19 454. Langsung aja nanti kita bareng-bareng gayeng-gayengan di Bakso Kuah. Kirim video waktu latihan atau pentas gitu ya, Lek ya. Iya. Kok dipilih. Iya wis, gayeng banget lah pokoknya. Ini ada satu penampilan lagi dari teman-teman Don Bosco. Yeah. Masih bersama Tasya dan Alan. Iya. Laris pun deh. Laris iki. Laris iki. Kandhane dhek iki wis menelurkan album 1 dhewe. Dituku dhewe, dirungokke dhewe. Pales karepmu ra karepmu ngono. Lagunya apa ini untuk closing-nya? Berharap tak berpisah. Wow. Padahal ya, kita masih pengen bareng-bareng ya di sini ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Iya, iki do iso apa kok iki? Do iso emange kowe doan. Iso yo. Sing penting kan, Nak? Ya. Makan bakso ya? Ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan. Dirimu yang pernah menyakiti aku, kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. malam saja bersama.